Kesempatan siang hari ini dari Polda Metro Jaya ingin menyampaikan perkembangan daripada kejadian kebakaran pabrik kembang api yang ada di Tangerang, di kosan di Tangerang. Jadi kejadian pada hari Kamis nih, Kamis pagi, kemudian kita sudah melakukan evakuasi dan sudah melakukan evakuasi terhadap korban, baik itu yang sakit maupun yang meninggal. Kemudian juga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kemudian kita dengan barang bukti yang ada, penyidik akhirnya tadi melakukan gelar perkara. Melakukan gelar perkara berkaitan dengan kasus tersebut. Dari hasil gelar perkara, bahwa kesimpulannya penyidik Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Umum menetapkan tiga tersangka. Yang pertama adalah pemilik daripada perusahaan tersebut atas nama Indra Liono, dan yang kedua menetapkan tersangka atas nama Andri Hartanto sebagai direktur operasional. Yang ketiga adalah menetapkan tersangka terhadap Subarna Iga. Siapa dia? Subarna Iga, ya. Dia yang melakukan pekerjaan ngelas di situ. Jadi dari saksi-saksi telah kita lakukan pemeriksaan, bahwa dan dari koordinasi dengan lapor, ya, bahwa penyebab daripada kebakaran ini adalah percikan las yang menyambar ke bahan pembuatan kembang api. Jadi,